guys. Punya ceker ayam. Dimasak ini aja. Kali ini kita akan membuat bakso ceker ranjau crispy. Baksonya enak dan crispy. Cekernya bisa digrogotin, seru. Wow. Kasih cabai di dalamnya, pas digigit pedesnya mantul. Enak banget guys. Cocok disajikan buat keluarga. Bisa buat ide jualan makanan. Yuk kita mulai. Bahan untuk bakso ceker. Daging ayam filet 200 gram. Ceker ayam boiler yang besar-besar. Telur ayam 2 butir. Bawang putih 3 siung. Bawang goreng 2 sendok makan. Tepung terigu 30 gram. Kaldu ayam secukupnya. Garam secukupnya. Lada secukupnya. Tepung maizena secukupnya. Cabai rawit secukupnya. Bahan untuk tepung crispy. Tepung roti white mama suka secukupnya. Putih telur sisa dari bahan bakso. Minyak sayur secukupnya untuk menggoreng. Cara membuatnya. Kuku cekernya dipotongin. Ceker ayam direbus sampai kulitnya empuk. Daging ayam dicincang atau digiling halus. Kulit ayamnya dikupas. Bawang putih digeprek dan dicincang halus. Campurkan daging ayam, merah telur, bawang putih dan tepung terigu, lalu diaduk sampai merata. Campurkan kaldu ayam, garam, lada, dan tepung maizena, lalu aduk sampai merata. Campurkan bawang goreng dan aduk sampai merata. Bentuk bulatan bakso, oval memanjang, membungkus ceker ayamnya. Jangan lupa masukkan cabai rawitnya sesuai rasa pedas yang diinginkan. Basahkan tangannya supaya tidak lengket pada waktu membentuk baksonya. Untuk anak-anak yang nggak suka pedas, bisa tanpa cabai rawit. Cara menggorengnya supaya crispy. Panaskan minyak dengan api kecil. Taburkan tepung di sekelilingnya. Celupkan bakso ceker ke dalam putih telur. Supaya mendapatkan kulit yang crispy, taburkan tepungnya secara ringan dan jangan ditekan-tekan. Kalau ingin mendapatkan tepung yang lebih tebal, bisa dicelupkan ke putih telur 2 kali dan ditaburi tepung 2 kali. Goreng sampai matang dan menguning. Angkat dan tiriskan minyaknya.
goreng semangkuk tepung rotinya untuk mendapatkan kremesnya. Goreng pakai saringan supaya tidak buyar. Angkat dan tiriskan minyaknya. Bakso ceker ranjau crispy sudah selesai. Siap untuk dihidangkan. Seluruh keluarga pasti suka. Cocok buat ide usaha makan. Yummy. Kulitnya crispy. Baksonya enak. Pedesnya maknyus. Kulit cekernya empuk. Endes guys. Selamat mencoba. Bila sudah mencoba, kasih komen ya. Untuk resep lengkapnya bisa dilihat di deskripsi. Bagikan video resep ini ke teman-teman yang hobi memasak. Bagikan video resep ini ke teman-teman yang sedang mencari ide untuk jualan makanan. Nantikan video-video Happy Day selanjutnya. Terima kasih. Halo Happy Guys. Jangan lupa klik tombol subscribe dan tombol lonceng untuk mengetahui video terupdate Happy Day. Terima kasih sudah nonton video ini. Jangan lupa like dan share video ini dan tunggu video-video kita selanjutnya.